waktunya update harga motor bekas. Jadi ini ada banyak banget lagi masuk, baru masuk semua dan kita akan nyempil buatkan semua. Kira-kira berapa aja harganya? Tetap di aneka jasa motor seluruh referensi harga motor bekas Asia Tenggara dan Ayu Sinau Oke, okay, ketemu lagi dengan saya ikut di Aneka Jasa Motor Solo di dalam motor bekas yang mencoba terbuka apa adanya. Di sini kamu bisa lihat harga harga jual, biaya perbaikan, proses perbaikan motor baru masuk sampai ready. Kita reviewkan bacaan semua-semua dan semua. Kali kita nih perhatikan motor sing lagi masuk ada banyak banget ya. Di sini berjejer-jejer. Sebelum kita reviewkan buat kalian, sebelum kita jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, jangan lupa follow akun IG TikTok kita. Oke, yang pertama di sini enek I'm making, ada I'm making, ada I'm, making. Ada, I'm making. ada Sonic, ada pun ya mas oke mas ya banyak banget pilihan nih dan ini kemarin M making ini generasi pertama ya ini M making V1 2018 ini kemarin kita dapat di harga uh, 16 juta jadi bisa dibilang M making itu satu motor bebek spot paling tinggi harganya harga bekasnya dibanding uh, kompetitornya misalnya M-Making kayak gini ini kan pertama, keluar pertama 2015 sampai tahun 2018 ya. Biasanya ngambil ya sekitar 13 sampai 16, 17 jutaan tergantung kondisi kilometer juga. Dan dibandingkan dengan ini misalnya, ini ada Supra GTR itu 2019. Kayak gini tuh paling-paling ngambil paling-paling sekitar 13, 14, 15 ya. Jadi harga jualnya ini itu bisa bilang hampir sama harga ambilnya ini. Nah, kok iso? Nah, begitulah keadaannya soalnya mas ya. Terus ke Sekupi. Nah, ya, ini ada Sekupi. Scoopy juga ada. Ini Scoopy Band donat ya 2017. Kalau dihitung-hitung dari Scoopy itu generasi ketiga. Tapi kalau dari Scoopy injeksi dia generasi kedua. Generasi pertama itu Scoopy injeksi generasi pertama itu saya modelnya kayak uh, begini. Nah, terus 2017 ganti model kayak gini. Ini kan dapatnya 13,5 juta, ya. Pokoknya ini orang pitulas kayak gini tuh ngambil 13 ke 14. Ya, variatif lah. 12, 13, 14. Dan juga ada 15 ke 16 tinggal pilih seiki apa kai nanti ya tinggal pilih ya ada dua unit ya ada lagi Frigo, satu motor Matic dari Yamaha sing punya banyak kelebihan dengan harga terjangkau. Satu kelebihannya satu itu dia punya tangki bensin di depan. Nah ini, ya, nah, Frigo itu biasanya sekitar eh, 12, 13, 14. Ya, nah ini sing, itu kan 2019, saya nah, ngambil 12 jutaan lah. Jual 13, 14, setengah 14 naik kayak gini ngambil masih tinggal eh, 12, 13, 14, ini 2020. Ini motor Matic dari Yamaha, 125 cc, sing bakasi gede dan punya banyak kelebihan loh ini. Ini Sonic, ini Sonic ini pede sekitar 13an ya, motornya model ayam jago, ada lagi Lexi baru masuk ini. Dan ini dapat diangkat 14,2 juta, 14,2 ya nanti biar dulu ini ya ini biar diganti dulu karena jeneng motor bekas itu kadang ya kita dapat kondisi bagus ya ada kondisi berat ini ya ada jeneng motor bekas ya tidak semua kita dapat dalam kondisi istimewa ini Supra ini free tadi dan di bawah masih banyak banget ada Vixen model all new ada lagi uh, Revo Enak meneh CPR, enak meneh uh, Fazio, kita akan sepil buatkan di video selanjutnya. Makanya jangan lupa subscribe komen, dan share. Salam sehat dan kuat dari Anies Amatusul, referensi dan terima kasih. Saya Tenggara dan Ayo Sinau, bareng.